Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Michael's Journey. Okay, kali ni saya nak buat sedikit short review lah pasal tempat yang paling orang kalau kaki camping ni cakap tempat paling saka lah, tempat paling poker. Kalau pergi sini mesti akan ada benda yang ikut bawa balik lah. Memang takkan pulang dengan tangan kosong. Okay, tempat tu adalah ni eh, Decathlon. Memang kalau masuk sini macam-macam lah nak beli. Barang camping dia semua berkualiti, harga pun berpatutan. Okay, kali ni saya dekat Decathlon Shah Alam. Jom kita masuk. Okay, sekarang dah masuk, baru je masuk Decathlon Shah Alam. Decathlon Shah Alam ni paling besar lah dekat Malaysia. Kalau tak silap saya pun paling besar di Asia Tenggara, kalau tak silap lah. Sebab dia memang satu building ni dua tingkat yang penuh dengan barangan Decathlon lah, untuk semua jenis sukan. Okay, hari ni tak ramai. Sekarang ni baru pukul 12. Jadi orang memang lengang lah kalau weekday ni. Kalau weekend biasa penuh kat Decathlon ni. So kali ni, hari ni saya nak buat sikit lah short review untuk produk yang ada untuk camping. Okay, mula-mula sekali ni adalah Arpenas 3 Fresh Black. Dulu kita orang pernah pakai kemah ni sekejap lah, masa awal-awal nak start camping tu. Kemah ni dia memang bagus lah. Dia gunakan teknologi Fresh Black. Fresh tu dia dia akan tapis UV lah, dan dia akan kurangkan haba. Dan black tu dia punya inner dia, bahagian dalam tu dia gunakan material yang berwarna gelap, warna hitam. Jadinya dia kalau siang selesa lah, dia tak dalam dia tidak terangan dalam dia. Okey, dia ada dua size Arpenas. Satu Arpenas 2 dia 2%, tapi nak selesa yang ni sebenarnya 1% sahaja, harga dia RM209 lah. So dia sama je material dia, cuma dia lebih kecil. Okay, yang ni Arpenas 3 lah, RM259. Dia tulis ni untuk 3% sebenarnya, tapi yang selesanya untuk 2 orang lah, supaya kita ada space sikit untuk letak barang. Okay, berat dia 3.2 kilo. Lepas tu dia nampak dia tapis UPF. Okay, dia kurangkan haba lah. Okay, yang ni adalah model baru, baru masuk tahun ni. Sebelum ni tak pernah ada lah. Okay, dia pun ada dua size ni yang 3%, selesa untuk 2 orang. Yang ni lebih kecil lah, 2%, selesa untuk 1 orang, untuk single camper ngam lah. Okay, yang ni bentuk dia macam ni. Okay, yang ni size 2 punya, 2%. Dia, yang ni dia tak ada fresh black, cuma design dia macam style sikit lah. Pintu dia, okay, pintu dia lain sikit, warna pun cantik. Yang ni boleh tarik macam ni lah, dia boleh tarik ke depan. So dia ada space untuk letak kasut ke depan ni. Kalau kita tutup, dia akan ke depan sikit ni. Okay, yang ni ada satu pintu. Ni kira basic plan lah yang ni, 139. So ni dia ada extra space untuk letak kasut ke depan. So kalau hujan malam, kasut tak basah. Next ni kemah Arpenas 4.2. Okay, ni version terbaru. Sebelum ni kita orang pernah pakai 4.2 yang version lama, yang dalam dia warna putih. Okay, ni punya spek dia lah. Dia ada stand up living room, lepas tu ada ground sheet, lepas tu dia ada heat reduction material ni. Rasanya dia dah tambah baik lah fabric dia. Lepas tu dia waterproof, dan
pilih warna ni, dia darkness dia tu lebih lebih gelap lah. So dalam dia lebih gelap. Sebab dalam ni sesuai untuk tidur dua orang. Ini ada tingkap. Okay, ni pun sama. Dia yang ada feature yang saya suka kat Cayman ni, dia ada poket lah, dia banyak. Satu ni pun sebelah ni ada empat. So keseluruhan dia ada 8 poket. So kalau kita dengan family senang lah, seorang bagi satu poket untuk simpan barang sini sendiri, jadi senang nak cari. Okay, ni harga Apenas 4.2 sekarang yang terkini RM699. Okay, harga dia dah naik sikit. Sebelum ni tak silap saya RM569 macam tu. Tapi dia dah tengok pada spek ni, dia kualiti fabric dia dah lebih baik lah. Maksudnya dia dah ada apa tu, filter UV ray sikit, dia ada heat reduction. Okay. Walaupun dia bukan fresh black, tapi dia ala-ala lah sebab dalam dia lebih gelap dan lebih selesa lah bila waktu siang. Tak terlalu terang lah waktu siang. Yang ni adalah shelter terbaru yang modelnya digantikan base L. Base L dah tak ada. So Decathlon Malaysia bawa masuk yang ni lah, shelter. Dia luas dan okay, dia lebih besar untuk living area lah, untuk kita buat aktiviti. Kalau kita buat family camping, sini ruang ni boleh tempat masak, tempat makan, semua boleh buat kat sini lah. Dan lagi mudah lah berbanding kalau kita nak pasang tarp ke kan, leceh-leceh sikit kan. Yang ni dia lebih kemas lah. Yang bagusnya dia boleh tutup semua pintu, dia boleh tutup. Okay, lepas tu ada satu ni, dia boleh buka tingkap dia untuk ventilation. Lepas tu dia punya frame dia lebih tebal, lebih keras. Okay, dia ada tempat sangkut kipas, sangkut lampu. Ada orang sangkut kipas pun boleh kat sini. Cuma yang ni dia tak ada ground lah. Bawah dia memang totally kosong. So tak ada ground. Kalau nak tak ground, kita nak tak ground sendirilah. Kalau base L yang sebelum ni, dia ada ground. Jadi ada orang buat sebagai tempat tidur juga. Kalau so kalau yang ni, dia kurang sesuai sikit lah kalau nak buat tempat tidur. Boleh lah. Tapi kena guna camp bed. Dan yang untuk orang dewasa, okey lah. Dia berani kan. Okay, next. Ini adalah Arpenas 4.1 Fresh Black. Okay, yang ni Fresh Black. Asal ni model baru juga, baru masuk. Sebelum ni dia bukan Fresh Black 4.1 ni. Sekarang yang terbaru dia Fresh Black. Okay, yang ni dia pakai pole. Dia bukan pakai angin lah, bukan air second. Okay, so yang ni macam Fresh Black yang lama. Cuma bukan Fresh Black lama, dia sama macam 4.1 lama. Cuma material dia dah upgrade lah. Okay, ni harga dia RM749. Kalau yang sebelum ni harga dia RM500 lebih. Okay, ni dia punya spek dia. Dia ada living room. So semua lebih kurang lah. Dan fabric dia dah diperbaiki. Okay, so dari segi size semua tak jauh beza lah. So dalam dia dia gunakan fresh black, dia jadi dalam dia lebih gelap lah. Okay, yang bagusnya yang baru ni saya tengok dia ada ni lah, satu pintu kecil, bukan pintu lah, dia tingkap. Okay, so kita boleh buka, kita boleh tarik luar ni, angin boleh masuk dari belakang ni. Okay, dalam bilik ni dia ada satu tingkap kecil kat bawah, dia ada tingkap kecil kat bawah untuk ventilation lah. So luar dia tu kita boleh tarik, angin boleh masuk dari bawah tu. So bilik dia tak berkuap. So ni semua sama. Ini ada satu tingkap. Okay, ada net. Okay, yang ni bagus sebab angin boleh masuk. Okay, yang ni tingkap plastik, angin tak boleh masuk. Tapi kekurangannya tak ada poket dekat dalam ni. Kat luar tak ada poket, kat dalam je ada poket. Kat tepi tu ada poket.
Okay, dalam ni tinggi. Memang tinggi untuk kita solat. Okay. Okay, next ni model yang paling famous lah. Saya rasa ramai rata-rata orang akan ambil Kemah ni lah, BSM. Sebab dia besar, dia ventilation dia bagus, harga dia pun okey, tak mahal sangat. Memang paling ngam lah. Itu ni dia Arpena Space M. Ni bag dia. Bag dia tak besar. Okey. Okey, jom kita masuk Base M. Sebelum ni saya pernah buat review penuh. So kali ni saya buat review ringkas lah. Okey, Base M. Okey, ni harga terkini $469. SM ni dia memang sangat bagus untuk ventilation, angin boleh masuk dari tiga bahagian. Sini ada tingkap besar, situ ada pintu besar. Okay, dia tinggi, ada tempat untuk lampu, so nak solat senang. Dan dia besar. Yang bagusnya harga dia $499, dia ada 2 tahun warranty. So kalau ada apa-apa boleh terus claim dekat Decathlon, berbaloi lah. Okay, ini adalah Arpenas 4. Ini adalah model paling basic untuk family tent lah. Arpenas 4, harga dia ni harga terkini $399. Okay, dia ada satu tempat tidur, lepas tu dia ada living area sikit depan ni. Cumanya living area ni dia tak boleh berdiri lah. Dia tak boleh berdiri. Dia kena bongkok sikit. So kalau nak solat tu susah sikit lah. Tak boleh solat pun kalau untuk orang yang tinggi. Kalau untuk yang rendah, anak-anak boleh lah solat kat sini. Untuk dewasa macam tak sesuai lah. Normally kalau orang yang baru nak start dengan family camping, dia akan beli kemah ni dulu. Sebab dia dalam tu dia ada tempat tidur yang agak luas. Tapi ramai orang cakap ventilation dia lah dalam ni dia panas sikit lah. Dia macam berkepap sikit. So dia ada satu tingkap sini plastik. Okay, luar ni dia tak ada ground sheet, dia dengan tambah lah. Decathlon pun ada tent yang jenis pop up. Okay, pop up ni dia senang pasang lah. Tapi dia tak sesuai lah untuk family camping sebab dia kecil je. Paling besar pun boleh masuk dalam 3 orang macam tu. Okay. Tapi biasanya orang guna ni kalau short trip kan. Kalau day pack, orang akan pakai kemah ni lah untuk kita baring sekejap. Kalau kita camping tak ramai kan, dia sesuai lah. So dia ada dua jenis lah. Satu yang biasa macam ni, harga dia dalam $299. Lagi satu dia jenis yang fresh black ni lah. Okay, fresh black ni dia itulah, dia tahan panas lah, dia kurangkan haba. So dia dua saiz lah. Yang ni lebih besar sikit. Ini untuk 3%. Tak dia. Air secondary. Okay. Ini 3%. Okay, yang ni pun sama. Untuk 3%. Tapi yang biasa lah. Material biasa. Okay, sebenarnya banyak lagi kamera lain. Tapi dia tak ada, dia tak buka sebagai display. Sebab kalau nak buka semua, tak muat lah dalam ni. Tapi kadang-kadang dari macam setahun sekali dia akan buat event, dia akan buka semua jenis tent. Maksudnya tent showcase. Hari tu ada, saya tak sempat pergi. Memang Decathlon Shalom ni dia akan buka semua jenis tent yang ada, supaya orang boleh tengok. So bila kita boleh tengok dalam, kita lagi puas hati dan lagi mudahlah kita nak membelinya. Lebih kuatlah racunnya. Okay, yang ni, okay, ini 4.1 dia fresh black. So saya go through short je lah, go through yang ringkas je. Okay, yang ni 4.1 fresh black. Yang ni S-Second. S-Second ni dia guna pump lah, dia tak guna pole. So kita pump je. Okay, ni contoh pump dia. Okay, ni pump dia. Biasa orang akan beli pump ni sekali, lepas kita ikut dia punya pressure yang diorang dah tetapkan. Okay, macam ni. Pump je. Okay, ni bentuk dia, ruang dalam dia macam ni lah. So dia ada satu bilik dan dia ada satu living area, so boleh tidur 4 orang. So ni saiz dia besar, dia lebih besar daripada 4.1 yang biasa. Okay. Okay, yang ni
ni yang kat Malaysia ni paling besar lah, 5.2. Maksudnya dia ada, boleh masuk 5 orang, dia ada 2 bilik lah. Ini pun air second. Second ni harga dia 119. Okay, yang 4.1 tadi harga dia ni 1399. Walaupun harga dia ribu-ribu sebenarnya, sebenarnya Decathlon punya kalau compare dengan brand-brand lain yang gunakan udara ni, yang guna pump ni, sebenarnya harga dia agak okey lah. Dia agak murah dan dia sebab nak pasang dia memang senang lah. Tak guna pole kan, yang kita pump-pump-pump dia terus naik. Okay, yang ni air second. Okay, yang ni model lama 4.1. Yang ni dia tak ada fresh black lah. Harga dia RM99. Okay, beza dia dalam RM400 macam tu dengan model ni. Okay, yang ni, okay, ada lagi satu. Yang ni air second paling kecil, fresh black, 649. Orang panggil ni kemah UFO. Saya bentuk dia macam spaceship sikit. Bentuk dia memang unik sikit lah bentuk dia. Yang ni pun rare lah, susah nak dapat. Ni ada satu ni, tak tahu apa lama dia tahan. Sekejap lagi nanti ada lah orang beli. Okay, kalau camping biasanya orang akan, mesti ada hammock lah. Hammock ni untuk kita relax, santai-santai. Kita ikat kat pokok kan, layan-layan petang-petang, relax. Ikat kat tepi sungai. Okay, dekat Decathlon ni dia ada dua jenis hammock lah. Dua jenis hammock. Satu yang single ni, single ni harga dia RM59. Okay, ni sesuai untuk dua orang. Dia ada dua pilihan warna. Kami pun ada dua-dua ni. Biasanya kalau dengan anak-anak ni, better ada dua lah. Kalau satu tu nanti dia akan berebut. Kadang kita baru nak duduk, tiba anak pun datang nak duduk juga. So yang best ada dua lah. Okay, so lagi satu yang jenis double, harga dia RM119 ni. Yang ni boleh naik dua orang. Kuasa maksimum load dia 220 kg. Okay, hammock dia pun ada 2 tahun warranty juga. Okay, yang ni pun sama 2 tahun warranty. Tapi yang ni maksimum load dia 110 kg. Okay, okay, ni contoh yang dah siap pasang. So kalau yang basic ni, yang single ni, dia akan bagi tali macam ni je. Tali dia ni tak terlalu panjang sangat. Kalau nak ikat dekat pokok yang kecil, okey lah. Kalau nak ikat kat pokok besar, memang susah sikit. Memang kena cari tali yang lebih besar dan lebih panjang. Okay, kalau yang jenis double ni, dia bagus sikit. Tali dia bagi lebih panjang. Dia ada strap macam ni. Lepas tu dia dah, dia bagi sekali dengan apa tu nama benda ni, carabiner. Okay, dia ada strap dia lebih bagus, lebih panjang. Jadi kita tak boleh, tak payah beli strap lain lah. Okay, seterusnya ni adalah tab. Okay, ni tab baru, latest model lah. Yang sebelum ni saya pakai tu dah tak ada dah, fresh tab tu. So yang ni lebih nampak, lebih cantik. Dia bentuk apa tu, hexagon. Okay, yang ni dia ada dua model. Yang ni dia fresh, fresh macam yang sebelum ni. Dia tapis hubber, dia ada heat reduction. Okay, berat dia 2.3 kg. So yang ni dia ada 5 tahun warranty. Size dia, kalau saya tengok kat sini, ada size tak? Saya tak ada size. Ni sorry. Okay, ni size dia. Rasanya macam lebih kurang dengan sebelum ni, lebih kurang 10 kaki kali 10 kaki lah. Lepas tu dia ada dua pole. Pole dia pun sama, dalam 180 cm. Okay, dia ada bagi, bagusnya dia punya ni menarik, dia punya tali dia ni, dia pakai macam strap tu. Tali dia lebih tebal. So ni harga dia RM109. Rasanya macam lebih kurang dengan sebelum ni lah. So yang ni pula, basically dia sama je. Cumanya dia tak ada fresh punya teknologi lah. Dia tak ada heat reduction. So dia waterproof. Ada, sama juga macam ni, waterproof okey. Tapi yang ni dia ada heat reduction, yang ni tak ada heat reduction. So saya suggest kalau nak, kalau kat Malaysia ni panas kan, so better ambil yang ni lah. Beza dia tambah RM50 je. Yang ni RM119, kita tambah RM50, RM109, dapat yang lebih baik lah.
yang ni kurang sikit panas. Yang ni okay, ni ada lagi. Ni tap model lama, tapi yang ni dia tak ada heat reduction. Ni harga dia RM124. Ni bahagian kerusi, camping chair. Dia ada banyak lah, paling murah ni lah RM29. Dia basic stool macam ni. Dia senang, ringkas, harga pun murah. Okay, dia compact saya macam ni, senang bawa. Dia ada tali dia. Okay, ni pun ada. Ni biasa untuk meja makan lah aku sini. Yang ni RM39. Okay, yang ni high seat. Ni pun okay, RM49. Ni biasa orang guna lah ni, sebab dia ada tempat sandar kan. Okay, dia selesa. Dan okay, nak bawa pun mudah. Dia ada tali dia. Okay, ni untuk kanak-kanak. Lusit RM49. Dia ada bajak dua warna. Lepas ni cantik sikit. Ni pun semua folding. Okay, yang ni pun sama, ni kursi lipat. Okay, macam ni. Yang ni dia ada tempat sandar. Okay, ni ada tempat sandar. Okay, ni yang baru, warna baru. Cantik warna dia. Okay, ni harga dia RM59. Okay, dia ada armrest. Yang ni ada tempat letak cawan. Ni best kalau duduk depan campfire, relax-relax, santai. Lepas tu dia, dia boleh tahan berat total weight kejap 110 kilo. Okay, dia ada. Yang best ni Decathlon ni, dia semua ada warranty lah 2 tahun. Kalau ada manufacturing defect, dia boleh tukar. Ni satu lagi warna. Yang ni dia lebih lebar lah. Lebih lebar. Yang ni harga dia RM79. Jadi one cup holder. Rasanya ni, yang ni dia punya weight dia lagi berat lah, sebab besi dia lagi tebal. Warna dia cantik. Okay, yang ni yang ni tempat sandar dia. Yang ni high seat, tempat sandar dia lebih tinggi. Yang ni bagusnya dia jaring. Jaring ni kalau lebih berangin lah kalau kita duduk. Dia ada armchair. So kalau dah lipat, dia panjang macam ni lah. Panjang. Okay, okay, yang ni paling mahal untuk dekat kecoh ni RM159. Ni ada tempat sandar kepala. So yang ni agak besar sikit lah size dia. Dia lipat style sandwich macam ni. Dia bukan umbrella full, so dia makan space sikit lah. Tapi nampak lebih selesa lah alat-alat. Dia boleh recline sini. Yang ni dia boleh recline. Put tu macam ni je. Okay, so ni semua kerusi-kerusi yang ada di Decathlon lah, untuk sesuai untuk camping. Okay, kat Decathlon ni ada banyak juga meja-meja untuk camping. So ada banyak size lah. Yang ni paling murah RM69, meja kecil. So ni untuk makan bersila okey lah. Yang ni meja tinggi, high table. High table ni biasa saya guna untuk letak dapur lah, untuk masak. So dia tinggi. Yang ni meja punya organizer lah, boleh letak barang, storage. So yang ni dia punya, ini meja untuk makan. Dia adjustable. Ni warna baru ni. Sebenarnya warna lain lah. So RM129. Yang ni dia tak ada kerusi. Okay, ni ada low seat, ada kerusi. Kerusi ni compact. Dan bag dia sangat kecil. Okay, mudah nak bawa. Okay, ni meja yang ni dia sekali dengan kerusi lah. Okay, ni warna baru.
niaga dia 229. Okey, ini dia ada 4 kerusi sekali. Dalam ni ada siap kerusi. Okey, ni meja panjang. Meja ni dia boleh extend lah. Dia akan lebih panjang. Okey, ini adalah barang camping yang sekarang tengah hot lah. Wagon. Untuk family camping memang ramai orang pakai wagon ni sebab dia mudah kita buat barang. Sebab kalau family camping ni faham-faham lah kan, barang semua macam nak pindah kan. Jadi kita memerlukan alat ni, benda ni untuk mudahkan kita angkat barang dari kereta pergi ke tapak kita, tapak camping kita lah. Jadi tak perlu agak berat-berat. So kita masuk dia dalam wagon dan kita tarik. So boleh ulang 2-3 kali pun tak penat sangat, just tarik je. Ini tahun ni baru Decathlon bawa masuk ke Malaysia. Harga dia RM316. Pada saya harga dia sangat berbaloi lah berbanding kalau kita beli dekat Shopee ke Lazada pun RM200 lebih juga lah. Untuk brand yang tak ada brand pun, yang dari China semua kan. So ni RM316, kita dapat warranty 2 tahun. Okay, memang berbaloi lah. Okay, ni saiz dia. So sebenarnya mudah, kita tarik je jadi ni. Memang hot stuff lah benda ni. Harga dia boleh, kalau kita beli brand lain pun macam Coleman, paling murah pun kalau dia pre-order dari yang Jepun ni dalam RM500.50. Ok, yang ni RM319. Kira reasonable lah harga dia untuk wagon yang berkualiti. So cumanya dia size itu bila dah lipat dia tidaklah sekecil macam Coleman tu. Coleman tu dia boleh lipat umbrella, cuma yang ni dia macam lipat sandwich lah. Dia lebar lah jadinya. So dia memerlukan space yang lebih besar lah berbanding kalau kita guna wagon macam Coleman tu. Okay. Okay, yang ni warranty dia 2 tahun. Max load dia 50 kilo lah. Kalau kita buat barang 50 kilo. So, tayar dia besar, large wheel. Okay, senang kita nak guna untuk semua jenis ni lah, semua jenis jalan. Dia berumput ke tar ke semua boleh. Ini adalah kawasan. Okay, ni kawasan untuk tilam, tilam angin. Kalau camping nak selesa, tidur kat tilam lah. Tilam angin dia lebih selesa. Okay, sebab kita camping dengan keluarga, jadi keselesaan tu sangat penting lah. Okay, kalau kita wild camping tu tak apa, macam kalau kita dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak-anak, pentinglah tilam ni pada saya. Sebab kadang-kadang tempat tu banyak batu, ada akar. Jadi bila kita tidur tak selesa, maksudnya bangun pagi pun rasa tak happy pun, tak best kat kan. So kat sini ada banyak range ke dekat tuan ni. Yang paling basic ni lah, basic 70. Yang 70 ni dia punya size lah, dia punya lebar dia. So yang ni 120 untuk 2 orang. Kalau nak selesa lagi ambil yang 140 lah. So harga dia kalau basic ni paling mahal pun yang yang ni lah, 140 ni 119, 120 109. So kalau single ni 59. Yang ni dia jenis tebal. Okay, tilam dia tebal. Ketebalan dia ni, ketebalan dia 16 cm. Okay, kalau nak lagi sedap yang tak tebal sangat, yang ni lah jenis Air Comfort ni. Air Comfort pun dia ada banyak size lah. Yang ni Air Comfort 70, harga dia 89. Dia lebih selesa lah Air Comfort ni. So yang ni lebih besar, Air Comfort 120. Okay, ni harga dia 139. Yang ni 140, harga dia
149. Sekejap, ini model baru sini ni. Dia ni sebab dia lebih tebal. Sebelum ni rasa dia tak tebal sangat. Kalau Air Comfort ni, ni. Okay, ni model lama. Sebab dia nampak ni 11 cm. So ramai pakai ni sebab dia tak suka tilam yang tebal. Memang ramai beli yang ni lah, 11 cm. Ni harga dia 120 ni 89. Dah turun harga lah. Sebelum ni satu lebih. Okay. So kalau pakai tilam angin, kena ada tilam, ada pump lah. Ni pump yang dekat Tuan punya. Ni yang paling basicnya RM39. Okay, yang ni yang lagi bagus, lebih cepat, RM69 lah. Okay. So dia ada range lain ni. Yang ni semua lebih mahal lah. Nah, ini dia dah siap pump. Untuk single pun harga dia dah RM200 lebih lah. Kalau untuk yang besar ni RM419. Semuanya dia senang, dia ada integrated pump. Dia mudah. Okay, yang ni pun model lain, second. Okay, ni adalah area untuk kelengkapan untuk makan, untuk masak semua apa. So ni ada flask untuk kita buat air panas. Sini dia ada apa ni, container kot, buat letak barang masakan. So dia ada kulit kecua, ada pinggan-pinggan lah, pinggan, dan ada cawan. Okay, ni ada sudu garpu. Okay, ni tempat kita letak air. Okay, sebenarnya kita untuk air minum boleh sebab dia guna material yang food grade punya material lah. Untuk air basuh tangan pun boleh juga. So ni set, ada set periuk yang lengkap dengan ni lah. Kerana dia ada pinggan dia, so tu, dia ada pinggan, ada garfu semua lah, satu set. So dia ada banyak pisau pun ada. Pisau kecua. Okay, ni ada periuk yang lebih besar. Ni apa tu, macam cool bag. Okay, nak letak barang boleh. Tak payah letak ais, guna ice pack ni. So barang dia akan segar lah. So yang ni lebih besar jenis backpack. So okay, ni size yang lebih besar. So kelebihan kalau guna ni, dia jimat space lah. Kalau kita guna cooler box yang plastik tu kan, dia besar, bulky kan. So kalau yang ni, kita dah sudah guna, kita boleh lipat. Lipat dan senang nak simpan. Dia ada dua saiz. Ini saiz besar, 119. Yang ni dia lebih kecil. Yang ni 25 liter, 179. Okay. Kalau yang ni tadi 35 liter. Okay, kalau guna ni, bag ni, kita tak boleh letak ais terus curah ais. So kalau kita nak letak ais, kita kena tambah yang ni lah dalam dia ni, waterproof. Okay, yang ni dia punya layer waterproof. So kita boleh letak ais dalam ni. Okay, tu sajalah rasanya yang sempat saya buat sikit short review lah kat Decathlon Shah Alam ni. Barang-barang yang biasanya orang akan beli dekat Decathlon ni untuk camping, specifically untuk family camping lah, family camping. Okay, ni semua antara produk yang banyak kat dalam ni. Biasanya kalau orang tanya saya macam mana nak beli barang-barang camping, memang saya akan suggest Decathlon lah sebab dia senang dan satu tempat. Dia ada macam-macam barang selain daripada kemah, dia ada aksesori lain lah. Ada kerusi, ada meja, ada tilam, ada hammock, semua ada satu tempat. Dan kualiti dia pun bagus. Lepas tu dia ada warranty 2 tahun, minimum 2 tahun, ada barang yang 5 tahun. Okay, tu sajalah racun daripada saya. So biasa kalau datang sini memang takkan balik dengan tangan kosong.
mesti ada benda yang nak ikut bawa balik lah. Masa saya cakap tadi, kalau masuk sini memang tak sah kalau tak ada barang yang ikut balik yang akan ikut kita balik. Okey, kali ni saya telah terjebak okey dengan benda ni. Okey. Okey, benda ni memang ramai suka benda ni. Okey, wagon Quechua. Okey, nanti saya akan buat unboxing dan review lebih detail lah pasal wagon ni. Okey, kali ni okey, itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi di video akan datang dalam My Collection ni. Okey, assalamualaikum.